Pancasila. Sebelum kita jelaskan apa kira-kira makna Pancasila bagi bangsa Indonesia, Pak Topan? Menurut saya sebagai dasar negara untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya, Pak Jeno. Pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti ya. Selanjutnya, Pak Usia. Ideologi negara. Ideologi negara. Satu lagi. Pemersatu bangsa. Iya, pemersatu bangsa. Harus inilah yang merupakan nilai-nilai yang ditanamkan seluruh bangsa Indonesia, sehingga Pancasila ini mendarah daging bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Indonesia.